Fahri. Noi pensiamo alla madre. Tu tienila lontano. Molite za nas. Zami služeni grehom. Zokreni motivi. Zraga! Molite za nas! Čujte kruh spasiteljva! Spingi! Più veloce! Di fare le sue scelte. Il Dumper vive! Singkat waktu, si orok tadi kini sudah beranjak dewasa. Dia bernama Harlan, tapi dia sendiri belum tahu siapa dirinya sebenarnya, anak siapa, rumahnya di mana, apakah ayah saya seorang anggota KPPS atau bukan, yang membuat dirinya mengurungkan niat untuk nyiridit Pajero karena belum tahu kepastian semua itu. Di sisi lain, seorang mayor bernama Emil Kurjak, di mana Kang Emil ini ngajak segelintir anak buahnya untuk ngecek sebuah desa yang baru-baru ini dapat dikuasai oleh batalionnya. Maka tak aneh ketika mereka melihat begitu banyak mayat bergelimangan, karena mereka pikir itu pasti para korban dari peperangan yang telah berlangsung. Namun setelah diilik-ilik, ditelak-telak, dicermati, mereka menemukan keanehan karena luka yang terdapat pada para korban tidak seperti disebabkan oleh bedil, mortir, dan sebangsanya. Yang lebih anehnya lagi, setiap korban seperti darahnya telah terkuras habis. Saat memasuki sebuah gereja pun hasilnya sama, tidak menemukan ada yang selamat, dan luka-lukanya yang hampir sama semua. Sempat ada yang menerka ini ulahnya serigala, ada juga yang mengira mereka saling membunuh, dan itu semua adalah salah. Pura-pura gak tahu dulu dong, bisa jadi sih disebabkan oleh serigala, tapi kayaknya bener saling membunuh deh. Rupanya ada juga yang selamat, di mana si Aki berkata ini semua adalah ulah si iblis. Berbagai macam senjata tidak mempan terhadapnya, hanya ada satu cara, nyuruh mereka supaya segera memanggil Dampir. Dirasa si Aki ini sudah stres, si Stepan, salah satu anak buah Kang Emil, nembak si Aki hingga ia ketiwasan. Chiamagli altri. Kembali ke si Harlan, jadi mereka berdua ini Kang tipu ya gengs, dengan satu rekannya lagi bernama Yuri sebagai manajer si Harlan. Tapi disebut Kang tipu juga bukan sih, karena si Harlan memang Dampir asli, cuma dia belum tahu saja siapa diri sebenarnya. Tapi yang selama ini suka mereka lakukan memang menipu orang dengan cara menjadi Dampir untuk mendapatkan pundi-pundi cuan. Il Dampir! Il Dampir! Il Dampir!
Mi ci vorrebbe qualcosa da bere adesso, Yuri. Morgana. Che cosa dice? State indietro! Dampir itu seorang pemburu vampir ya gengs, merupakan keturunan asli dari blasteran antara vampir penguasa malam dan manusia, sedangkan vampir penguasa malam itu bisa dibilang vampir murni ke bawah cahaya matahari, beda dengan vampir infeksius yang masih dengan mudah bisa dikalahkan oleh cahaya matahari. Komandante Curia ke komando. Kembali ke Kang Emil, dia yang mempertahankan semua pasukannya di sana bermaksud untuk mencari tahu apa yang sebenarnya telah terjadi dengan menempatkan pasukannya di setiap titik berbeda untuk mengawasi desa. Ti aiuto io! Vieni da Paparino! Fuori! Oh, dividiamoci! Tre con me! Comandante! Chi ci ha attaccati? Vito! Vito! Ternyata yang menyerang desa itu adalah vampir. Satu orang yang terluka berkata kalau yang menyerangnya bukan manusia karena mereka tidak mempan di bedil. Melihat sendiri keanehan ini, mereka pun teringat dengan si Aki kalau dia itu ternyata benar dan harus segera menemukan Dampir untuk mengatasi permasalahan ini. Di keesokan harinya, kembali ke si Harlan yang masih dengan dampir-dampirannya. Namun kali ini ada seseorang yang terlihat beda berada di tengah kerumunan para warga. Tapi tidak lama dari itu sekelompok orang bersenjata tiba-tiba saja membawa si Harlan dan manajernya. Ternyata mereka ini sudah tahu si Harlan dan mereka diutus Komandan Emil untuk membawa si Harlan ke hadapannya meski mereka tahu kalau si Harlan ini adalah dampir gadungan yang terpenting. Tugas mereka mencari dampir sudah selesai dilaksanakan. Saat sudah bertemu dengan Kang Emil, dia pun menjelaskan kalau kemarin malam kami telah diserang oleh sekelompok vampir dan satu kakek berkata kalau makhluk ini hanya bisa dikalahkan oleh dampir. Mendengar hal itu, si Harlan yang masih belum sadar dirinya dampir ketawa geli mendengar cerita Kang Emil karena baginya vampir itu hanya dongeng dan kami berdua melakukan ini demi cuan. Merasa telah dipermainkan, si Harlan pun diseret ke hadapan para korban di mana orang yang kenal dengan si Harlan dia sangat yakin kalau si Harlan adalah putra iblis karena dari fisiknya yang tidak berubah dari sejak pertama kali bertemu dengannya. Untuk membuktikan hal itu, si Harlan akan dibiarkan berada di luar sendirian dan melihat apa yang akan terjadi padanya. Vampir cewek itu lagi cena gengs, yang pertama menampakkan dirinya, dia bernama Tesla, tapi dia bisa merasakan darah yang mengalir pada si Harlan bukan darah biasa. Jadi begitu cena, ternyata gengs, darah seorang dampir ini seperti merkuri yang sangat jauh lebih mematikan dari sinar matahari, semakin memperjelas kalau si Harlan ini adalah dampir. Sang vampir penguasa malam bernama Gorka yang memberi komando dari jauh bisa melihat kejadian itu lewat matanya si Tesla dan langsung menarik semua vampirnya kecuali si Tesla itu sendiri diperintahkan untuk stay supaya si Gorka bisa tetap mengawasi si Harlan. Kang Emil yang penasaran bertanya pada si Harlan, apa yang telah kau lakukan? Si Harlan berkata kalau dia adalah vampir dan terbakar ketika terkena sinar matahari, tapi ada satu gadis di dalam dan kau harus melihatnya.
Setelah masuk, ternyata sosok vampir yang berada di dalam mereka pun berniat mau menyeretnya ke matahari, tapi dapat pembelaan dari Kang Emil karena baginya hanya dia sumber informasi yang kita punya. Namun rupanya itu tidak sejalan dengan para pasukan yang memutuskan akan pergi karena tempat ini sangat tidak aman. Begitu juga dengan si Yuri yang sebenarnya dia setia pada si Harlan, apapun yang terjadi akan tetap bersamanya. Tapi perkataan para pasukan yang dianggap si Harlan ada benarnya, si Yuri pun disuruh ikut bersama mereka untuk meninggalkan tempat ini. Sedangkan Kang Emil sendiri, dia punya pemikirannya sendiri, merasa tidak ada tempat aman untuk lari dari mereka kecuali melawannya, dan memutuskan untuk tetap tinggal di sini. Porta! Si Tesla yang merasa berhutang budi pada mereka berdua tidak dibunuh si Harlan dan dapat pembelaan dari Kang Emil. Di samping itu, rupanya situasi ini sama-sama menguntungkan buat mereka karena faktanya si Tesla sudah muak berada di bawah kendali si Gorka. Dia pun memberitahu siapa si Gorka itu, kalau dia seorang vampir penguasa malam yang bisa merubah manusia menjadi vampir sesuka hati, tidak takut dengan sinar matahari, dan bisa menciptakan orang seperti si Harlan dengan cara ngencritin manusia seperti yang dilakukan ayah si Harlan. Tapi si Tesla di sini tidak bingung kenapa si Harlan bisa tetap hidup, karena melihat si Harlan yang tidak tahu apa-apa tentang vampir, pasti identitasnya telah disembunyikan, sengaja dilakukan orang tuanya untuk melindungi si Harlan. Karena faktanya setiap ada vampir yang lahir akan dibunuh saat itu juga, padahal waktu itu juga si Harlan dilindunginya oleh 3 orang penyihir sakti, ya gengs. Namun kali ini situasinya sudah berbeda. Si Gorka telah menyaksikan sendiri budaknya telah terbunuh. Dengan kata lain, si Gorka tahu kalau si Harlan adalah seorang vampir, dia akan melakukan segala cara supaya bisa melenyapkan si Harlan. Di sisi lain, mereka yang sedang dalam perjalanan, tiba-tiba saja kabut tebal menyelimuti yang ternyata mereka dibegal langsung oleh si Gorka. Hal itu kini bisa disaksikan si Harlan lewat penglihatannya. Menyaksikan si Yuri dibunuh si Gorka membuat si Harlan merasa bersalah telah menyuruhnya pergi. Dan ketika si Harlan minta supaya diantar ke tempat si Gorka, tiba-tiba saja terdengar bisikan si Gorka supaya si Tesla membawa si Harlan ke rumah jagal si Gorka. Si, portalo qui nel mio mattatoio. Wah, ternyata si Tesla ini tidak bisa dipercaya, gengs. Tapi untungnya Kang Emil tidak kemakan omongan si Tesla dan memperingati si Harlan supaya jangan mempercayainya. Dia sama seperti mereka, dia juga bisa membokongi kita saat kita lengah. Setelah sekian purnama menempuh perjalanan, saat mereka sudah dekat dengan lokasi yang telah ditentukan si Gorka, mereka beristirahat di suatu tempat sambil mengatur strategi di mana si Harlan kepikiran membuat senjata rakitannya, yaitu membumbui peluru dengan darahnya. Meski cara ini terbilang baru, tapi dibenarkan si Tesla kalau cara itu akan berhasil. Si Tesla juga dibekali pisau yang sudah dilumuri darah si Harlan untuk berjaga-jaga. Ternyata si Stepan yang nembak si Akitea, anak buah Kang Emil, dia tidak dibunuh si Gorka waktu itu dengan tujuan akan merubah si Stepan menjadi vampir. Solo il sangue. Si
Singkat waktu, mereka telah sampai di kota di mana si Tesla berkata kalau si Gorka berada di bawah perpustakaan tua. Namun setelah berjam-jam berjalan sampai ketemu malam lagi, tapi tak kunjung sampai juga, membuat Kang Emil curiga kalau si Tesla menjebaknya, dan itu dibenarkan karena si Tesla tidak bisa melawan keinginan si Gorka. Dalam kata lain, ini semua adalah rencana si Gorka dengan memanfaatkan si Tesla. Beruntung pelurunya bekerja sehingga mereka bisa membereskan para vampir. Namun si Tesla di sini benar-benar tidak bisa mengendalikan dirinya, meski hati kecilnya sangat ingin melawan si Gorka. Gorka, lui mi obbliga a farlo. Allora, puoi combatterlo, Tesla. Ti prego, uccidimi. Wah, bahaya juga ya gengs, kalau pemburu vampir tidak punya efek regen yang cepat, bisa mati kalau lukanya sangat fatal. Tapi ketangnya, di sisi lain si Tesla yang sedang merenung tiba-tiba mendengar suara teriakan, dan itu ternyata teriakan seorang ibu-ibu yang sedang diburu vampir. Di sini si Tesla membuktikan kalau dia memang benar-benar sudah bukan di pihak si Gorka lagi, dengan membunuh bangsanya sendiri menggunakan pisau dari si Harlantea, sehingga si Gorka pun harus turun gunung untuk menangani si Tesla. Apakah si Tesla akan modar di keesokan harinya? Rupanya saat Kang Emil mengobati si Harlan, dia nampung darahnya dalam beberapa botol, dan ternyata si Harlan memang memiliki efek regen. Tapi entah berapa lama prosesnya, atau mungkin si Harlan belum terbiasa, entahlah, hanya Mantri Asep yang tahu. Yang jelas kini mereka sudah sampai di tempat seperti yang diinformasikan si Tesla. Setelah masuk tempat ini, ternyata sudah disetting si Gorka untuk melemahkan Kang Emil dengan memunculkan halusinasi keluarganya yang menyalahkan Kang Emil atas kematian mereka. Alhasil Kang Emil pun kini tiba-tiba saja sudah dalam keadaan terikat, dan si Tesla juga ternyata ada di sana. Yang tidak lama dari itu datang si Stepan yang sudah menjadi vampir, membakar si Tesla hingga ia kesakitan. Bukan cuma itu, ternyata semasa jadi anak buah Kang Emil, si Stepan tidak begitu menyukai aturan Kang Emil, dan kini waktunya untuk si Stepan membalas dendam. Tetapi masih kini untung si Tesla berhasil melepaskan diri. Mereka pun bekerja sama untuk membinasakan si Stepan. Sedangkan si Harlan yang sedari tadi mencari keberadaan si Gorka, akhirnya dia pun menampakkan dirinya juga. Yang setelah bertatap muka dengan si Harlan, si Gorka tidak asing dengan darah yang mengalir pada tubuh si Harlan. Dia sangat mengenal si Drake, ayahnya si Harlan, dan beranggapan kalau si Drake sengaja membiarkan si Harlan hidup untuk membalas dendam terhadap si Gorka karena telah menyingkirkannya dari sini. Betapa cepatnya si Gorka ini, terlihat sangat jelas perbedaan kekuatan di antara mereka. Dan sebelum si Gorka melenyapkan si Harlan, dia punya satu hadiah untuk si Harlan, dan itu ternyata si Yuri yang sudah dirubah menjadi vampir. Kasusnya sama seperti si Tesla ya geng. Si Yuri sadar dirinya siapa, tapi tidak bisa menolak kehendak si Gorka untuk menyerang si Harlan. Alhasil seolah-olah si Yuri telah dibunuh oleh si Harlan.
all'impietà. Lalu bagaimana Cenageng secara si Harlan mengalahkan si Gorka? Tak ada tokoh utama tanpa keajaiban, si Harlan pun didatangi oleh 3 penyihir di alam bawah sadarnya yang berkata inilah saat bagi si Harlan untuk memilih dan si Harlan memilih untuk menemui ayahnya. Vieni da me. Harlan. Vieni. Ascolta il tuo sangue, figlio mio. Bagaikan Kurama dalam tubuh Naruto, si Harlan seketika mendapatkan kekuatannya setelah menerima ceramah no jutsu dari ayahnya. Darah dampir memang sangat mengerikan bagi segala jenis vampir, cuma kecepatannya saja yang menyelamatkan si Gorka dari serangan si Harlan yang pertama. Setelah itu, tiba-tiba saja pintu terbuka dengan sendirinya, dan itu merupakan tempat ayah si Harlan bersemayam waktu dulu, di mana si ayah meninggalkan sebuah catatan tentang vampir penguasa malam yang lainnya. Wah, ada sequelnya dong kalau begitu. Tapi gimana gengs, menurut kalian berapa kira-kira rating yang pantas buat film ini? 6,5 boleh lah ya. Celah, sekian dulu untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, and barabai. Ata-ata mama atmat. Atosan.